Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Singapura tiba-tiba meningkat menjadi 22.000 pada November 2023. Kementerian Kesehatan Singapura melaporkan jumlah kasus COVID-19 meningkat secara signifikan, di mana diperkirakan bertambah menjadi 22.094 dalam kurun waktu 19 hingga 25 November 2023. Angka tersebut naik 2 kali lipat dari minggu sebelumnya, yakni 12 hingga 18 November, sebanyak 10.726 kasus. Kementerian Kesehatan Singapura menyebutkan kemungkinan peningkatan infeksi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti musim perjalanan di akhir tahun dan menurutnya sistem kekebalan penduduk. Oleh karena itu, pihaknya mendesak penduduk Singapura untuk segera mengikuti vaksinasi COVID-19. Demikian laporan tim Garuda TV.